Pernah tahu tak agak-agak apa yang menarik minggu ini? Ini dah dia top 3 minggu ini. Roll it. Alright, ini ada Minggu World Cup. Kita dah sampai semi final. Oh, yeah. Ada peminat peminat France kat sini? Okey, oh tidur. Peminat Belgium kat sini? Tak ada. Peminat England? Ah, berapa kat sini? Okey. Kalau korang biasa tengok, adakah wanita-wanita sekalian first time menonton World Cup kat sini? Tak tengok World Cup langsung? Brother yang bermisai ni tengok World Cup ke tak? Tengok. Pernah dengar tak yang sotong kurita tu? Yang dulu tu, apa nama dia? Ah, Paul, kau tahu pula eh. Tadi kau tidur. Aduh. Kan dulu kita ada Paul yang akan pilih dan menilik masa depan dan nasib tim-tim World Cup. Yang siapa yang nak menang ke siapa yang kalah. Dia ada satu sotong lah. Tapi World Cup Rusia kali ini ada satu binatang lain yang telah memilih. Dia ni seekor kura-kura, babe. Tapi yang peliknya kura-kura ni, dia tak pilih siapa yang menang tau. Siapa yang dia pilih tu semua kalah. Aduh, nasib kau lah kura-kura. Ada video dia, jom tengok ni. Main kura-kura. Okey, ni kura-kura tu. Dia jalan dan dia pilih negara Sweden ni. Tepukan sikit untuk kura-kura tu. Aku tak tahu apa nama kura-kura. Kalau sotong tu Paul, kura-kura ni nak panggil nama dia apa? Eng. Eng.